kenapa ada sebahagian orang angka apa, saya tak payah baca, telunjuk bersama ibu jari ketika tasyahud. Angka angkat kot. Sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam memang menggerakkan jari telunjuk. Adakah baginda sallallahu alaihi wasallam menggerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Dari segi riwayat tidak ada yang menunjukkan masa tu diangkat, tak ada. Angkat tu ada, tapi masa tu tak ada. Masa, maka menyebabkan sebahagian menyatakan angkatlah bila-bila dia menggerak, dia isyaratkan. Maksud fa asyara, dia mengisyarat, angkat ni dia isyarat. Ada riwayat yang menyatakan dia menggerak-gerakkan. Ha, menggerakkan. Yang itu lebih dahsyat pada syaitan daripada besi. Tapi riwayat-riwayat yang menggerakkan ini berbeza para ulama hadis. Di kalangan mereka ada yang menganggap syaz. Syaz yakni syaz maksud dia rawi itu yang siqah meriwayatkan perkara yang menyanggahi orang siqah yang lain yang lebih kuat. Jadi biasanya riwayat ni tak dipakai. Di kalangan mereka menyatakan itu ziyadatus siqah, yakni tambahan siqah yang boleh dipakai. Lalu mereka pakai. Khilaf. Kalau tanya ada dua keadaan, sama ada dia mengisyaratkannya ataupun dia menggerakkannya ataupun dia mendiamkannya, kedua-duanya tidak mengapa dalam masalah itu. Hanya ada sebahagian kalangan ulama menyatakan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari segi dalil di waktu itu diisyaratkan tidak ada.